Lause dan teman-teman, ada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Lause Jen. Hai. Lagi baca apa? Seru banget. Nih, sini deh Lause. Udah pernah lihat ini belum? Oh, Lause lagi baca ini juga. Komik Alkitab yang kekinian itu. Ini menarik banget loh Lause. Alkitab tapi komik. Komik tapi Alkitab. Aku suka banget loh Lause. Keren ini. Lause, mungkin anak-anak di rumah juga bakalan suka Lause. Iya benar. Saya juga suka Lause. Nah, anak-anak kalau mau lihat Alkitab komik ini, lihat di sini ya. Tapi bukanya nanti. Atau kalian juga bisa lihat nanti ada di kolom deskripsi YouTube. Ya. Nah, by the way Lause, hari ini kita kan mau mulai Fantastic Kids Online kita ya? Iya, makanya aku kesini. Ayo Lause Jen, aku mau ajakin Lause Jen untuk mulai Fantastic Kids Online kita hari ini. Juga anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah udah siap? Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Lause Jen udah siap belum? Ready dong, anak-anak udah ready kan? Nah, Lause Jen dan Lause Mariska mau ngajak kalian semua untuk kita mulai ibadah kita hari ini. Yuk, dengan sukacita kita mau terima undangan dari Tuhan untuk jadi murid Kristus. Kita nyanyikan lagu ini ya sama-sama ya. Jadikanku murid Kristus. Thank you.
kita berdoa untuk memulai kebaktian kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Sebentar lagi, kami akan kembali belajar mengenai firman-Mu. Ajarkan kami, karena kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, silakan duduk. Lausi Jane, aku tuh ya suka kagum deh sama orang-orang yang bisa membuat Alkitab itu jadi menarik. Sehingga anak-anak suka bacanya. Seperti komik Alkitab kekinian tadi itu. Benar banget Lausi Mariska. Karena kita memang harus memperkenalkan Alkitab sebagai firman Allah kepada anak-anak sejak mereka kecil. Setuju. Supaya sejak masih kecil mereka hidup dalam kebenaran. Karena Alkitab adalah firman Allah yang menuntun kita hidup kita ini dalam kebenaran, Lause. Betul, Lause. Rasul Paulus sendiri menuliskan ini untuk Timotius dalam Alkitab, yaitu di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, anak-anak, ternyata Alkitab yang terlihat seperti buku biasa itu sebenarnya berisi firman Allah yang sungguh indah loh. Langsung Mariska, kita ajak anak-anak yuk nyanyi lagunya Firman Yang Indah. Oh iya betul. Hari ini Langsung Mariska dan Langsung Jane mau ajak anak-anak semua yuk. Kita nyanyikan satu lagu baru. Judulnya Firman Yang Indah. Yuk sama-sama kita belajar ya. Firman itu selalu seru dan menyenangkan ya, Lause. Iya, Lause. Makanya, Lause, aku nih udah gak sabar loh pengen tahu Fantastic Stories kita hari ini tuh tentang apa ya? Sabar, sabar, Lause. Oh. Karena aku yakin bukan cuma Lause yang gak sabar. Anak-anak juga di rumah sudah tidak sabar juga kan? Oke, kalau gitu. Yuk, anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Fantastic Stories hari ini. Ayo, Lause, Jen. Tapi sebelumnya, kita mau nyanyikan satu lagu Alkitab, Buku Terindah. Buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia.
Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Jadi ini harus di-charge dulu. Hah? 8 jam? Oh, berarti kemarin saya salah ya. Halo anak-anak. Ketemu lagi sama Lasa Ita di Fantastic Stories. Nah, tadi nih Lasa Ita lagi baca buku panduan. Anak-anak tahu nggak buku panduan itu apa? Jadi gini ceritanya, berapa hari yang lalu Lasa Ita beli barang. Tapi terus waktu mau dipakai, kok nggak bisa nyala? Udah dicoba, nggak bisa terus. Oh, ternyata Lasa Ita salah pakai. Nah, dengan buku panduan ini, Lasa Ita dikasih tahu. Gini loh caranya untuk pakai alat itu. Ah, anak-anak, biasanya kan kalau beli mainan, anak-anak juga dikasih buku panduan kan ya, untuk menuntun anak-anak, menolong anak-anak, memberikan petunjuk biar bisa menggunakan mainannya dengan baik. Nah, itu gunanya buku panduan. Nah, ternyata anak-anak, buku panduan itu bukan hanya untuk benda mati atau barang-barang elektronik atau mainan seperti yang tadi Lasa Ita bilang. Tapi ternyata manusia seperti Lasa Ita, seperti anak-anak, seperti papa mama kita juga memiliki buku panduan. Hah? Beneran? Serius, manusia itu punya buku panduan? Anak-anak, Lasa Ita kasih tahu ya, ini serius, beneran loh, kita punya buku panduan. Ada yang tahu nggak? Yo, anak-anak, siapa yang mau jawab? Ada yang bisa jawab apa buku panduan kita? Cobain, kenceng. Wah, Lasa Ita nggak bisa dengar. Oh, bener sekali, jawabannya adalah Alkitab. Hah? Alkitab? Kok bisa ya Alkitab jadi buku panduan? Nah, mau tahu jawabannya? Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk waktu ini kami bisa bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami hati yang siap, berikan kami telinga yang mau mendengar, dan biarlah firman Tuhan ini boleh sekali lagi mengajar kami dan membawa kami untuk mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu-waktu kami ke depan, biar firman-Mu boleh mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita lihat jawabannya di dalam Alkitab. Nah, kita buka sama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17. Yo anak-anak, buka Alkitabnya masing-masing ya. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Anak-anak boleh melihat Alkitabnya masing-masing, Lause akan bacakan buat anak-anak. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang terakhir, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, sampai situ kita baca Alkitab. Anak-anak, masih ingat nggak yang namanya Timotius? Nah, masih ingat nggak siapa Timotius? Ada yang bisa jawab? Nah, betul sekali. Timotius itu adalah murid atau anak rohani dari Bapak Paulus. Nah, tahu nggak? Waktu itu kan Lasa Ita pernah cerita yang Timotius takut, orangnya suka takut, suka nggak berani ini itu. Tapi karena Tuhan, dia menjadi berani. Ingat kan ceritanya? Nah, Timotius yang itu maksud Lasa Ita. Nah, kenapa sih dengan Timotius jadi
3 ayat tadi yang kita baca itu dalam Alkitab, dalam 2 Timotius 3 itu merupakan nasihat dari Bapak Paulus kepada Timotius. Lah, terus hubungannya apa ya sama Alkitab menjadi buku petunjuk atau buku panduan? Kan tadi kata Lause Ita kita mau cari jawabannya. Nah, sabar dulu, tunggu dulu dong. Jadi Bapak Paulus ini memberikan nasihat kepada Timotius tentang apa itu Alkitab. Nah, kita lihat sama-sama ya, satu-satu. Coba dari ayat ke-15. Di sana Bapak Paulus bilang kepada Timotius, ingat ya bahwa Alkitab, atau di sini tulisnya kitab suci, itu dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa dengan belajar kitab suci, dengan rajin membaca Alkitab, maka kita bisa memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena kita mengenal Yesus Kristus. Jadi gini, susah ya kali ya? Coba, jadi gini, Bapak Paulus mau ingatkan kepada Timotius. Ingat loh, kamu sering membaca firman Tuhan, akhirnya kamu bisa mengenal Yesus Kristus. Dan pengenalan kepada Yesus Kristus itu akhirnya yang menuntun, yang membawa Timotius itu bisa mendapatkan keselamatan. Nah, anak-anak, dengan membaca Alkitab juga, akhirnya Timotius menjadi tahu bahwa kisah tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang sudah dijanjikan itu sebagai juru selamat sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan Tuhan sudah berjanji, itu bukan hanya di dalam kitab perjanjian baru, tetapi juga sudah dari perjanjian lama. Wah, anak-anak, berarti isi Alkitab ini semua bercerita tentang Tuhan yang mengenalkan dirinya, yang menyatakan dirinya kepada manusia, dan juga apa yang dilakukannya. Nah, karena itu, karena Timotius rajin membaca Alkitab dengan tekun, maka dia bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus dan mengenal Allah yang dia sembah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ke-16. Di situ Bapak Paulus bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi maksudnya kitab suci itu diilhamkan Allah. Hah? Apa ya itu bahasanya diilhamkan? Apa sih lo seilham itu? Nah, maksudnya gini anak-anak. Jadi kitab suci itu berasal dari, apa coba? Dari idenya Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan gagasan, Tuhan yang memberikan ide, Tuhan juga yang memberikan inspirasi. Nah, buat para penulis kitab, penulis kitab suci dalam menuliskan kisah-kisahnya. Jadi dengan kata lain, Tuhan yang menuntun mereka supaya mereka bisa menuliskan kisah-kisah itu sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan buat mereka. Nah, bisa dikatakan gini loh anak-anak, Alkitab itu berasal daripada Tuhan, dari perkataan Tuhan. Berarti firman itu adalah, berarti Alkitab itu adalah firman Tuhan. Atau bisa kita katakan Alkitab ini adalah perkataan yang berasal daripada Tuhan. Wah, luar biasa ya anak-anak, fantastik sekali. Kita punya satu buku yang isinya semua adalah perkataan daripada Tuhan. Nah, karena itu anak-anak, karena ini berasal daripada Tuhan, maka Alkitab ini sangat bermanfaat buat kita. Yang dikatakan Bapak Paulus di sini adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan atau sikap-sikap yang buruk, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Nah, yang ketiga, ayat 17 yang terakhir. Di situ Bapak Paulus berkata, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi Bapak Paulus mau bilang ini kepada Timotius bahwa kitab suci itu memperlengkapi Timotius untuk dia bisa melayani, untuk bisa hidup dengan baik dan benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau tentunya, bukan sesuai dengan apa yang manusia mau. Nah, contohnya apa sih diperlengkapi? Contohnya gini, waktu Timotius yang tadi Lo Sita bilang, waktu Timotius takut mau pelayanan, takut menghadapi orang karena dia merasa muda. Nah, Alkitab kasih tahu, kitab suci kasih tahu Timotius bahwa Tuhan itu pasti
menyertai dia, memberkati pelayanan Bapak Timotius, memberkati pelayanan Timotius dan memberikan dia keberanian. Makanya Timotius bisa berani melayani Tuhan. Kemudian waktu Timotius menghadapi para pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran yang salah tentang Tuhan Yesus. Nah, dari kitab suci juga Timotius belajar bahwa dia harus menghadapi mereka dengan ajaran yang benar. Dari mana coba Timotius tahu ajaran yang benar? Dari kitab suci. Nah, makanya dengan tekun membacanya, Bapak Timotius bisa pelayanan dengan baik. Nah, itu makanya sekali lagi Bapak Paulus ingatkan Timotius bahwa kitab suci ini sungguh luar biasa. Nah, lalu anak-anak, kira-kira itu kan nasihat Bapak Paulus buat Timotius. Lalu buat kita apa dong yang bisa kita pelajari? Nah, buat kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah apa ya? Yang pertama yaitu Alkitab adalah kisah Allah. Anak-anak, tadi kan kita lihat di ayat 15 yang sudah Bapak Paulus katakan kepada Timotius bahwa Alkitab itu bercerita tentang Allah. Tentang Allah yang menciptakan manusia dan dunia, tentang Allah yang mengasihi orang berdosa, tentang Allah yang menjanjikan juru selamat untuk menebus dosa manusia, dan juga tentang Allah yang menyertai kita dari dulu sampai nanti akhir zaman. Semuanya tentang Tuhan. Semuanya bercerita tentang Tuhan. Jadi kisah-kisah dalam Alkitab itu anak-anak bukan berisi tentang peraturan-peraturan yang panjang, yang ribet, yang memusingkan. Bukan. Atau juga berisi daftar panjang nama-nama yang nyebutnya aja susah ya. Bukan. Tapi Alkitab itu berisi tentang cerita-cerita tentang Tuhan. Nah anak-anak, kalau mau mengenal Tuhan lebih jauh maka kita harus baca Alkitab. Yang kedua, yaitu Alkitab adalah apa tadi? Firman Allah. Yang pertama tadi, Alkitab adalah kisah Allah. Yang kedua, Alkitab adalah firman Allah atau perkataan Allah. Nah, karena Alkitab itu ditulis oleh penulis Alkitab, penulis kitab-kitab yang ada di Alkitab, tapi yang memberi ide siapa? Tuhan. Yang memberi inspirasi siapa? Tuhan. Dengan kata lain, Alkitab ini isinya adalah apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, anak-anak, sungguh luar biasa ya. Dari Alkitab ini kita bisa tahu apa yang ingin Tuhan kasih tahu kepada kita. Makanya kita harus belajar dengan baik, karena di sini semuanya Tuhan berikan buat kita. Kemudian yang ketiga adalah Alkitab adalah petunjuk hidup untuk kita bisa memuliakan Allah. Nah, kenapa? Karena ada banyak sekali perintah Tuhan di sini, ada banyak sekali pengajaran di sini yang bisa menolong kita untuk kita bisa tahu Tuhan maunya apa sih supaya saya bisa lakukan dalam kehidupan saya. Tuhan gak suka apa sih yang saya lakukan supaya saya bisa berubah menjadi anak yang baik. Dan kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, maka hidup kita semakin hari bisa semakin memuliakan Tuhan. Jadi ingat ya, 3 hal tadi yang Lausa Ita bilang. Yang pertama adalah apa? Alkitab adalah kisah Allah. Yang kedua yaitu Alkitab adalah firman Allah. Dan yang ketiga adalah Alkitab adalah petunjuk buat hidup yang memuliakan Tuhan. Nah anak-anak, bagaimana supaya kita bisa mengalami pimpinan Tuhan melalui Alkitab? Bagaimana supaya hidup kita dituntun oleh Alkitab dan memuliakan Tuhan? Yang pertama tentu saja kita harus tekun membaca dan merenungkan firman. Ada banyak sekali cara-cara yang menarik dan kreatif untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Seperti Lause Mariska dan Lause Jen bilang tadi, dengan apa? Komik Alkitab. Itu menyenangkan sekali membaca komik Alkitab, pasti seru. Nah, kemudian ada anak-anak yang bilang, Lause kalau baca Alkitab saya nggak ngerti maksudnya apa sih? Nah, anak-anak sekarang juga banyak loh buku-buku renungan dan saat teduh buat yang ditulis untuk anak-anak. Kamu bisa pakai itu. Setelah baca Alkitab, baca renungannya, pasti kamu ngerti apa yang sedang kamu baca. Karena di situ dijelaskan semuanya. Mudah kan?
Nah, gak ada alasan lagi loh malas-malas baca Alkitab dan merenungkannya. Dan yang kedua, yang terakhir adalah melakukan firman-Nya. Dengan melakukan firman-Nya, hidup kita bisa bertumbuh, bisa berbuah, iman kita bertumbuh, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Anak-anak, Rasul jadi semakin pengen terus tekun membaca firman Tuhan, semakin cinta sama firman Tuhan. Kita belajar sama-sama ya anak-anak, kita berjuang sama-sama untuk semakin hari semakin tekun membaca firman Tuhan dan semakin cinta kepada Alkitab. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar ya Tuhan mulai hari ini untuk semakin tekun membaca firman Tuhan, semakin tekun merenungkannya. Karena kami tahu ya Tuhan, Alkitab ini berasal daripada Tuhan yang berisi kisah-kisah tentang Tuhan. Dan kami boleh mengenal Tuhan dari sana, kami boleh tahu apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tolong kami, pimpin kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Lause mau lanjutkan lagi ya. Mau baca buku panduan yang tadi Lause baca itu loh. Anak-anak di rumah, jangan malas ya. Semakin rajin baca buku panduan kita dari Tuhan. Apa itu? Alkitab. Oke, sampai ketemu minggu depan di Fantastic Stories. Dadah! Wow, anak-anak, ternyata Alkitab itu disebut sebagai firman Tuhan karena semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah idenya Tuhan. Nah, benar banget Lause. Semakin sering kita membaca Alkitab, semakin kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Saya semakin kagum sama Tuhan. Wah, Lause Jen, anak-anak di rumah, Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu yuk untuk mengungkapkan rasa kagum kita sama Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. He is God, the one true God. He is God, He is God, the one true God, the one true God. There's no doubt, there's no doubt. I'm gonna shout it out, I'm gonna shout it out. He is King, He is King, the one true King, the one true King. Juga mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan melalui QR code di bawah ini ya. Nah, bagi anak-anak yang belum bisa memberikan persembahan sendiri, bisa minta bantuan papa atau mamanya ya. Nah, anak-anak, sambil membawa persembahan, kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Yuk, sama-sama kita nyanyikan. Musik.
Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak, kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita mau doa persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima hari lepas hari melalui papa mama kami yang boleh mencukupi kebutuhan kami. Tuhan, saat ini kami mau membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati untuk pekerjaan Tuhan di gereja, untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, mari kita semakin setia belajar firman Tuhan ya. Karena dengan semakin sering membaca Alkitab, kita akan dituntun untuk semakin mengenal Tuhan dan mengasihinya lebih sungguh. Amin. Yuk anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya buat setiap kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya, doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him. Kita tutup ibadah kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, ajarkan kami untuk selalu mau mengenal Engkau dengan membaca firman-Mu. Biarkanlah kami bisa selalu bisa membaca firman-Mu dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, Engkau Tuhan yang kami sembah, dan sehingga kami juga bisa mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus,
Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Dah.